Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke 46, dan apa kita berharap kita bersama-sama rakyat berjuang untuk memenangkan nomor 1 Jokowi dan PDI Perjuangan nomor 3. Dan alhamdulillah sekarang saya ditugaskan oleh PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 8, itu Cilacap Banyumas, dan itu dengan nomor urut 3. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, ya saya bisa menjadi perwakilan dari Dapil Jawa Tengah 8 Cilacap Banyumas. Dan saya berharap penambahan kursi di DPR RI sangat kita harapkan dengan sistem perhitungan yang sekarang ini. Mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa mendapatkan kursi sampai dengan 150 kursi di DPR RI. Ya, saya melihat sih dengan sistem yang sekarang ini memang kita optimis untuk itu. Tinggal bagaimana nanti kita bersama-sama rakyat memenangkan dan memperjuangkan Jokowi dengan nomor urut 01 untuk Presiden Republik Indonesia satu kali lagi, agar beliau bisa menyelesaikan segala program-program pekerjaan beliau yang tertunda, sehingga bisa tuntas dan bisa dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dan kita juga bersama rakyat memperjuangkan untuk PDI Perjuangan memenangkan PDI Perjuangan di April, 17 April yang akan datang, dan menjadikan PDI Perjuangan partai yang bisa memberikan memberikan apa yang menjadi harapan dari masyarakat yang sekarang. Seperti sekarang kita tahu kan, masyarakat sangat berharap sekali apa yang menjadi kesejahteraan mereka dan apa yang menjadi hak-hak mereka bisa diterima oleh mereka. Bu, visi misi Bu yang ditawarkan di Dapil itu apa? Dapil Dapan apa, Pak? Kalau saya menawarkan, ya ada beberapa program saya kepada di